Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Well To Do. Pagi hari ini saya berada di daerah Janto, tepatnya pintu tol masuk ke tol Sibanceh. Ini adalah jalan masuk tol atau gerbang tol seksi 3, yaitu Janto Indrapuri. Jadi mari kita sekarang jalan-jalan menelusuri jalan tol di kota Janto ini. Kita akan jalan-jalan menelusuri jalan tol pertama di Aceh yang panjangnya sekitar 74 km. Tapi seksi 3 ini, kota Janto Indrapuri, sepanjang 16 km. Yuk kita lihat bagaimana keindahan alam dan bagaimana kondisi jalan tol Sibanceh ini. Tol Sibanceh, tol kota Sigli, Banda Aceh. Kita sekarang sudah mulai menyusuri jalan tol seksi 3, yaitu kota Janto Indrapuri, sejauh 16 km. Dan tol ini adalah tol pertama di Aceh yang nanti pada suatu ketika tahun 2024 katanya akan bisa tersambung tol Trans Sumatera, yaitu dari Banda Aceh sampai ke Lampung. Untuk tol Sibanceh ini, Sigli Banda Aceh, jaraknya sekitar 74 km. Seksi 4, Lang Bintang Indrapuri, itu sudah dibuka secara resmi oleh Presiden Jokowi pada tanggal 25 Agustus 2020. Jadi ini kita sekarang di seksi 3, kota Janto, Indrapuri. Seperti ini penampakannya. Ada yang mengatakan tol satu-satunya di Aceh ini adalah tol tersepi di dunia. Karena memang mungkin bukan untuk sekarang, tapi untuk masa depan nanti. Dan jalan tol itu kan dipergunakan untuk transportasi umum, terutama untuk laju percepatan pembawaan barang-barang, logistik dan sebagainya. Dan ada informasi bahwa di kota Janto itu nanti
akan menjadi pusat sebagai mungkin bongkar muat barang dan seterusnya. Sehingga kota Janto ini nanti akan menjadi pusatnya kota di Aceh. Karena sekarang jalan tolnya sudah seperti ini, sudah sangat bagus, sangat halus, sangat mulus. Jadi ini banyak sekali jembatan-jembatan layang atau underpass-nya, overpass. Kita akan lanjut terus menyusuri jalan tol ini. Semoga ke depan jalan tol ini bisa membawa perubahan di bidang ekonomi untuk masyarakat Aceh. Ini kalau nggak salah kita sudah dekat di wilayah Silimung. Sebentar lagi kita akan sampai ke wilayah Silimung, nanti akan lanjut terus sampai ke Indrapuri. Mudah-mudahan kita telusuri terus nanti sampai ke Blang Bintang di dekat Bandara Sultan Iskandar Muda. Pemandangan sangat indah, sahabat. Tampak kanan kiri bukit-bukit yang dibelah, karena di sini tadinya memang banyak kebun, hutan, sawah, semuanya sudah menjadi jalan tol. Secara keseluruhan jalan tol ini memang belum selesai, tapi kalau dihitung keseluruhan mungkin sudah mencapai hampir 70% semuanya selesai. Kita lanjutkan lagi, kita masih menyusuri jalan tol si Banceh, Sikli Banda Aceh. Di daerah Aceh ini memang ini satu-satunya jalan tol yang baru dibangun. Dan seperti kita ketahui, di Aceh ini masih sangat luas tanah-tanah kosongnya. Karena Aceh ini begitu luas, namun penduduknya hanya sekitar 5,5 juta jiwa atau mendekati 6 juta. Beda dengan Jakarta yang lahan sangat sempit tapi sudah berpenduduk hampir 20 juta atau 20 juta lebih. Sehingga di sini kita bisa melihat kanan kiri masih banyak lahan kosong. Dan yang agak mengkhawatirkan sedikit, di sini masih banyak berkeliaran hewan ternak seperti kerbau ataupun sapi, bahkan babi. Malah bisa-bisa gajah nanti suatu saat bisa sampai ke jalan tol ini. Kita tidak tahu. Jadi memang di proyek ini kanan kiri sudah dipagar, namun seperti kita lihat pagarnya masih ala kadarnya aja. Bahkan pagarnya belum siap. Andaikan ada ditabrak babi itu masih sangat bisa. Jadi kadang-kadang para pengendara masih harus berhati-hati juga, waspada. Jangan lalai oleh mulusnya jalan tol. Namun kita masih harus waspada adanya binatang ternak yang mungkin bisa masuk ke sini. Kita lanjut terus, kita nikmati indahnya pemandangan jalan tol di pagi hari ini. Sahabat well to do sekalian, kita berhenti di spot di sini di wilayah Krung di dekat daerah Waduk Keliling. Pemandangan sangat indah di sini. Pemandangan di sekitar sangat indah. Ini saya berdiri di tengah-tengah jalan tol.
masih di jalan tol nih Indrapuri Montasik kalau keluar. Kita masih lanjut terus menuju arah Bulan Bintang. Ini kilometer 46. Kita berada di kilometer 46. Tol Sibangse ini dia memiliki 4 seksi atau 4 bagian. Seksi pertama membentang dari Padang Tiji Selimung. Jadi seksi pertama ini Padang Tiji Selimung sejauh 25 km. Sementara seksi kedua yaitu Silimum Janto cuma sekitar 6 km. Seksi 3 dari Kota Janto Indrapuri 16 km. Sementara seksi 4 dari Indrapuri Blang Bintang sepanjang 14 km. Dan seksi 4 itulah yang sudah diresmikan pada tanggal 25 Agustus tadi. Kita sudah sampai wilayah atau di gerbang tol Indrapuri. Berarti seksi 4. Seksi 5 dari Blang Bintang ke Kota Baru. Sepanjang kira-kira 8 km. Belum selesai, masih dalam proses. Yang terakhir seksi 6 dari Kota Baru ke Simpang Baitussalam. Sepanjang 5 km. Jadi total tol Sibangse ini sekitar 74 km. Kita sudah sampai sedikit lagi gerbang tol Indrapuri. Di gerbang berada. Ini jalan lintas. Ya. Jadi tampak di depan itu adalah jalan Banda Aceh Medan. Jalan Banda Aceh Medan. Sebentar lagi akan menuju ke Blang Bintang. Yuk ikuti terus kita telusuri tol pertama di Aceh ini. Sebentar lagi kita mau sampai pintu gerbang tol Blang Bintang, dekat dengan Bandar Udara Sultan Iskandar Muda. Jadi ini kita sekarang sudah keluar tol. Kita sudah melewati tol seksi Janto Indrapuri sejauh 16 km ditambah Indrapuri Blang Bintang sekitar 14 km. Di sepanjang jalan pemandangan semuanya indah, banyak pepohonan. Nah itu udah tampak pintu gerbang, kita akan keluar dalam waktu 1 menit lagi kita sampai gerbang tol Blang Bintang. Jalur kiri, bu, sisa
Sahabat Well To Do, inilah gerbang tol Blang Bintang. Jadi kita sudah menyusuri tol ini dari Kota Canto sampai ke Blang Bintang. Kita mau isi dulu kartu tolnya untuk bisa keluar dari gerbang tol Blang Bintang ini. Tampak di sini ada beberapa penjagaan. Inilah pintu gerbang tol Blang Bintang di daerah Bandar Udara Sultan Iskandar Muda. Demikian sahabat Well To Do, kita sudah keluar dari gerbang tol Blang Bintang. Kita sudah menyusuri jalan tol ini, tol pertama di Aceh dari Kota Canto menuju Blang Bintang. Semoga menambah wawasan dan terhibur. Sekian, sampai ketemu lagi di vlog berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.